Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Jadi di video kali ini saya akan ngebahas yang part keduanya di event party box ini. Nah, jadi di sini untuk tampilan event party box dan misi-misinya sudah ada dong. Jadi kalian bisa di tanggal sekarang tanggal 26 jam 12 sekarang itu udah ada misinya, ada muncul, dan nanti kita draw free down-nya jam 3 sore. Nah, kenapa Bang bahas lagi di event party box ini di part 2-nya? Karena saya menginformasikan saja bahwa kalian misalkan lagi ada di luar, misalkan kalian lagi ada di lagi di luar rumah, kalian bisa top up dulu, misalkan top up saldo dana, top up pokoknya top up buat nanti kalian di event top up party box ini. Dan saya di sini cuman menginformasikan saja ya. Jadi saya tidak draw karena belum misinya atau eventnya itu belum bisa kita draw. Nanti kita jam 3 sore baru kita draw. Dan saya nanti di jam 3 sore saya akan draw apa, saya dapat apa dari event party box ini. Nah, kalian bisa dong, misalkan kalian lagi di luar sana, buruan top up. Nah, untuk rekomendasi top up, saya rekomendasikan di John Store di bawah, ada di bawah pokoknya. Kalian langsung aja top up di John Store. Kalau bisa dari sekarang booking, dan nanti kalian top upnya jam 3 sore, karena server bakalan penuh banget. Seperti server Kodashop dan server yang lain itu bakal penuh banget, oke? Nah, jadi di sini kita langsung cek aja mungkin ke menu event untuk di event party box ini. Nah, di sini ada untuk dari misi ya. Kita hitung dari misi, berarti kita hitung dari misi itu dapat 3 Wizard Hat. Wizard Hat itu dapat 3 gratis dari free order. Nah, berarti kita dapat 3 Wizard Hat dari party box yang gratis ini. Dan kalau tidak free order sih sayang banget gitu kan ya, tidak dapat Wizard Hat secara gratis 3. Kalau kita free order dapat 3 Wizard Hat gratis. Nah, jadi di sini untuk gratisnya ya, berarti login satu, login game dapat satu lagi, berarti dapat dari 3 jadi 4 bentuk tim bersama teman. Itu berarti kita dapat 4 ya, jadi total 4. Dan untuk gratisnya ya, dan share event sebanyak satu kali, berarti kita dapat satu lagi. Share event kita dapat 2, berarti total jadi berapa tadi ya, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kita dapat 7 untuk dari yang gratisnya. Berarti iya 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi dari gratis itu kita dapat 7 tiket. Nah, tiket itu tidak bisa kalian langsung drawkan ya. Jadi kalian harus menukar dulu dengan penukaran twilight tiketnya. Nah, jadi untuk bentuk twilight tiketnya kita nanti akan klik. Nah, untuk share event sebanyak sekali, dan ke bawahnya itu ada misi-misi top up. Semua misi-misinya sudah lengkap di sini untuk di event party box. Nah, ini kita kan nanti dapat 7 dari yang gratis. Berarti kita tukar 4, berarti sisa jadi 3 dong. Nah, twilight ticket yang bentuknya biru, kita kalau misalkan draw di party box ini. Nah, coba kita draw, berarti di draw-nya itu di draw 250 diamond, dan kita draw gratis di event party box nanti. Untuk yang gratisan saja ya, misalkan kalian gak mau keluar uang sepeser pun ya lumayan gitu kan. Ada gratis dan isinya tuh ada skin normal, oke? Nah, untuk misi-misi yang selanjutnya, jadi di sini untuk misi-misi yang selanjutnya kita hitung dari share event, dari top up 20 diamond kita dapat 4 tiket, dan top up 100 diamond total kita dapat 4 lagi. Berarti total ada 8. Gunakan 100 diamond secara total dapat 4 tiket lagi. Gunakan 250 diamond di event party box kita dapat 5 tiket lagi. Wah, keren tuh ya kan ya. Berarti total ada 24 tiket dari total semua, dari free order dan share event, terus share misi-misi dan event top up, kita dapat 24 tiket ya. Ya udahlah, kita dapat 24 tiket ya, berarti kita bisa draw yang tukarkan yang ke ungu itu 2 kali. Berarti kalau semua ya, semua misi ya, ini untuk yang semua misi, berarti kita dapat 24 total untuk ngedraw ya. Berarti totalnya ada 2 untuk kita draw di toilet tiket ini. Wah, super keren sih. Misalkan kita satu kali draw dapat skin elite, dan satu draw lagi dapat skin epic. Wah, udah keren ya. Tapi nanti kita lihat aja lah di jam 5 nanti kita dapat apa untuk di event party box ini. Wah, saya sih memang lagi ngincer skin-skin yang gratisan gitu kan ya. Dan nanti kita buat part lagi ketiganya jam 3 sore untuk di event party box ini. Dan ada 2 itu ya, ada tiketnya yang biru dan tiketnya yang ungu. Twilight ticket dan semua tiket-tiketnya itu memang untuk di draw party box ini.
Nah, jadi gitu aja mungkin videonya dari saya tentang event party box ini. Jadi kalian nanti tunggu aja jam 3 sore. Wah, lumayan ya. Skin gratisan lagi dari Moontoon gitu kan. Saya malam cek tidak ada untuk misi-misinya dan sekarang udah ada. See you next video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.